Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah duhur yang dimuliakan Allah, pada kajian hari ini saya ingin menegaskan bahwa apa yang tertuang dalam teori ilmu tasawuf bukan hanya sekedar teori, tetapi bisa dilaksanakan oleh kita semuanya. Apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bila mana seseorang telah sampai kepada tingkatan namanya al-faqru, fakir dalam tinjuan ilmu tasawuf, bahwa fakir adalah orang yang telah bisa mengosongkan hati dan pikirannya dari kehidupan duniawiyah. Orang yang fakir dalam tasawuf sudah tidak lagi merasa terikat dengan kehidupan duniawiyah. Orang yang sudah sampai pada wilayah fakir, orang yang telah mulai membersihkan hatinya dari hal-hal yang terkait dengan persoalan duniawiyah. Dunia sering menggoda manusia untuk melakukan tindak kejahatan, melakukan perbuatan melanggar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Jadi orang ini, orang yang betul-betul sudah mulai bersih hatinya, bersih jiwa raganya dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Dosa yang bersifat jismiyah, dosa yang bersifat maknawiyah telah bisa dia hindari. Saya tadi sampaikan teori ini bukan sekedar sebuah teori yang tidak bisa dilaksanakan. Saya akan menyampaikan apa yang saya lihat. Jadi bukan cerita orang. Apa yang saya lihat, pada suatu ketika saya berkunjung ke Pondok Ar-Risalah. Pondok Ar-Risalah itu ada di wilayah Kecamatan Selaung. Ya, kira-kira arah dari kota Ponorogo ada 40 kilo. Pondok Ar-Risalah, kiainya masih muda, namanya Kiai Maksum. Saat saya bertemu dengan Kiai Maksum yang masih semangat muda, beliau bercerita bahwa santri yang ada di pondok ada kurang lebih 2.500 lebih. Gedungnya megah. Di gedung yang megah, segala hal yang kaitannya dengan kebutuhan sarana transportasi, mobilnya bagus, mewah, bagus-bagus sekali. Ketika saya masuk ke rumah,
Pak Kiai Maksum, ternyata beliau belum punya rumah. Rumahnya hanya menyekat kelas dari gedung-gedung, salah satu gedung, satu kelas beliau sekat untuk rumahnya dia. Kiai yang sebesar itu pesantrennya tidak punya rumah. Rumahnya hanya menyekat kelas. Jadi sekat kelasnya dia buat. Dia, kenapa saya tidak punya rumah? Saya tidak ridho kalau ustadz guru-guru saya di pesantren ini belum mempunyai rumah yang baik, yang layak. Mereka masih hanya separuh saya yang saya beri rumah. Saya malu kalau ustadz-ustadz yang berjuang untuk pesantren ini belum punya rumah baik, saya kiainya punya rumah baik. Saya malu. Kata Pak Kiai, saya malu. Kemudian dia menunjukkan di depan rumahnya itu ada mobil Riot pick up yang biasa nggo ngangkut pasir, nggo apa itu Pak Kodim mobil saya. Saya nggak punya mobil mewah. Saya pergi berdakwah di kampung ini kemana pun saya pergi, ya itu mobil saya. Dia bercerita tentang mobil itu. Pada suatu saat saya diminta oleh Bapak Bupati untuk mengisi pengajian Hari Besar Islam. Saat saya hadir di pendopo kabupaten, saya masuk dengan mobil itu. Tiba-tiba satpam mengejar saya. Pak, jangan parkir di situ. Parkirnya di luar saja. Tidak boleh. Ini untuk para pejabat, untuk pimpinan, dan lain sebagainya. Betul-betul tidak boleh dia disuruh keluar. Akhirnya beliau turun. Ya, Pak, saya mau turun. Sampaikan kepada Pak Bupati, saya Pak Maksum, Kiai Pondok Arisalah yang disuruh ngisi. Kalau sampean tidak parkir, boleh parkir, saya akan pulang. Sampaikan ke Pak Bupati. Akhirnya satpam itu kaget. Diperbolehkan karena dia kiai yang mau ngisi. Pakai mobil pick up jelek. Akhirnya dengan setelah mengerti Kiai Maksum itu sederhana seperti itu, ketemu bupati enggak ada halangan. Dan tidak mengurangi harga diri seorang kiai. Dia bilang, saya seperti ini di masyarakat saya ngisi, tetap mereka menghargai saya. Tidak ada mereka menganggap saya orang miskin yang mobilnya seperti itu. Tetap berharga. Saya orang berharga itu, saya membaca sebuah kitab begini. Orang alim. Ya. Kita ini orang alim atau tidak? Itu ada bahasanya begini. Ibarat dengan lebah. Kalau bunga itu banyak madunya, maka lebah akan berdatangan sendiri ke tempat bunga yang banyak madunya. Tidak diundang, dicari. Itu gambaran seorang alim. Meskipun dia punya pondok di tepi hutan di bawah gunung, orang berdatangan. Wali-wali Allah itu kuburannya di puncak gunung, direwangi munggah ngerekoso, didatangi tempat padepokannya, orang datang. Itu orang alim. Ibnul Arabi
Beliau di penjara 5 kali. Enggak. Ketika beliau di dalam penjara, raja boleh membolehkan masyarakat untuk hadir ke tempat penjara beliau. Penjaranya selalu penuh orang untuk mendengar, menimba ilmu. Didatangi penjaranya oleh orang-orang. Itu orang alim seperti itu. Enak ini di beda. Presiden orang hebat, bupati orang hebat, pimpinan-pimpinan itu hebat. Ketika dia turun sebagai seorang pemimpin, ketika dia berada sebagai manusia biasa, apa kira nanti banyak orang yang datang untuk hadir menemui dia, menimba, berguru. Dia mungkin diacukkan, dibiarkan. Itu Kiai Maksum. Ya, itu Kiai Maksum. Kemudian saat kami berbincang panjang dengan beliau, tiba-tiba beliau ngajak saya masuk ke dalam rumah yang rumahnya itu sekatan dari kelas. Begitu saya masuk ke dalam rumah sekatan itu, di depan pintu persis itu ada kira-kira 5 lembar papan. Ya, kira-kira ada 5 lembar papan panjangnya 2,5 meter. Di situ ada klosok, ada bantal. Dia bilang, di sini Pak Kodim, saya tidur. Tidak, saya tidak tidur di kasur yang empuk. Saya takut nanti malam saya tidak bisa tahajud. Berdoa untuk santri-santri saya yang diamanati oleh saya. Saya jam 2:30 saya bangun sampai subuh, imam di masjid bersama santri. Saya kadang berdoa, sholat di tempat kamar-kamar mereka, di tanah ini saya sholat, saya tahajud, mendoakan mereka. Itu Kiai. Kira-kira dari kita, kalau menjadi pemimpin, bisa enggak melakukan seperti itu? Sholat, tahajud, berdoa untuk murid, mahasiswanya, santrinya. Maka biar anak-anak saya besok menjadi orang yang alim soleh. Kemudian saya diajak masuk lagi ke apa? Ke ruang makan. Meja makannya itu jelek, dilapisi plastik. Itu sudut sana itu ada kamar 2, satu buat anak saya, satu buat istri saya. Anak saya 3, yang 2 saya sekolahkan di Mesir. Nanti mudah-mudahan dia menjadi pengganti penerusnya saya. 2, 3, 4. Dan kemudian diajak ke depan lagi. Saya tidak sepeser pun mengambil uang dari pondok. Semua hidup dan anak saya, istri saya hidupi dengan usaha saya. Pondok biar untuk pondok. Itu yang mungkin tidak bisa diikuti. Kalau kita membuat sebuah lembaga pendidikan sekarang seperti PT, gantinya PT, untuk mencari uang, bukan untuk memajukan pendidikan. Ben maju, uangnya tinggi, ada sisa untuk, untuk pendirinya jadi kaya. Sekolah bagian dari sebuah PT, bukan untuk membangun generasi khairu ummah. Kita akan membangun generasi khairu ummah, mari kita koreksi.
melangkah ke khairu ummah sudah bisa sampai seperti itu atau belum? Tidak mengambil. Kemudian ada di depan rumah itu kebetulan masih gedung lantai 3 yang sedang finishing. Dia bilang, insya Allah gedung ini tahun depan sudah bisa dipakai. Dia bercerita awal dari mula gedung itu. Dia menyodorkan sebuah buku catatan. Ini catatan uang pembangunan. Sisanya ada sekian juta. Dia bercerita awal. Saat saya akan memulai membangun gedung yang baru ini, tidak ada yang tahu. Dan semua guru-guru, karyawan, istri saya kumpulkan di satu ruangan dan saya bercerita, besok kita akan memulai membangun gedung lantai 3 yang kita gunakan untuk kelas karena kita kekurangan kelas. Orang kaget. Kita belum punya uang. Kita yakin, tawakkal ala Allah, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya percaya itu. Kemudian dia bawa dari rumah, dia sudah bawa baskom kosong. Ketika dia bawa baskom kosong, dia bilang kepada para ustadz karyawan, siapa yang akan menyumbang gedung ini? Kebetulan dia bawa tas kresek. Tas kresek, dia bilang, ini honor saya ngisi dakwah di kampung-kampung selama 3 tahun. Disuntak, honor 3 tahun itu. Disuntak di atas baskom semuanya. Ini honor saya, 3 tahun. Saya kumpulkan, disuntak untuk besok membangun masjid, membangun sekolahan. Istrinya ditanya, kamu mau menyumbang apa? Kemudian istrinya pulang, mengambil seluruh perhiasan yang dia miliki, ditaruh di baskom itu. Ustadz, monggo, sampean mau memberi bantuan seberapa untuk gedung yang akan kita bangun, terserah. Kemudian ada, karena mereka enggak tahu ya, ngisi seisinya dan lain sebagainya. Ternyata dihitung pada waktu itu, dia sudah bisa mengumpulkan 75 juta. Anda bisa bayangkan, gedung tingkat 3 membangun hanya bermodalkan 75 juta. Besok saya sudah manggil tukang dan yang merancang bagaimana model gedung ini. Dimulai besok peletakan batu pertama. Bismillah. Saya mulai dengan modal itu. Biinnillah. Uang habis, ini ada bantuan. Tidak pernah telat sama sekali. Dan alhamdulillah gedung ini bisa terwujudkan. Sederhana. Ya, dia sederhana sekali. Dia ngugemi betul ngendikane kiai. Apa kata kiai? Nek kowe dadi kiai duwe santri, kiai iki butuh akal pikiran. Butuh tajamnya pikiran, otak, hati kamu. Kamu bisa ngolah itu dengan sholat tahajud. Sholatlah tahajud. Itu yang dia ugemi dari kiai. Sehingga saya tidur di atas
papan itu agar saya bisa melakukan tahajud. Dan saya sampai hari ini tidak pernah berhenti melakukan itu semuanya. Ini contoh konkret bahwa yang namanya al-fakru dalam teori tasawuf bisa dilakukan oleh siapapun. Semuanya akan tergantung kepada mau apa tidak, bisa apa tidak. Semua akan sangat tergantung pada diri kita. Kita mau, ya akan bisa. Kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Yang mengendalikan manusia adalah hatinya. Maka kalau hatinya itu sudah bersih, dia tidak akan takut kekurangan dalam hidup dan kehidupan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjamin kehidupan kita dan akan memberi kepada kita apa yang kita minta dengan cara yang tidak terduga. Maka percayalah kepada apa yang difirmankan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.